Hujan tidak kunjung reda, guys. Ki sambil ngenteni cacah teko kene, guys yo. Rizky mulai anak kiriman paket dari Indomaret ini mungkin dari Gumubi, guys. Soalnya yang biasanya kirim makanan, mie dan lain sebagainya itu adalah Gumubi anak. Iki kita masak tuh ya. Nah, ini bro ya. Iki tuh kiriman sakmenake dari Gumubi ini. Mie sedap. Rasa rendang kita masak. Mergo cuacane sangat cocok sekali nih udan ini, ya Allah. Bayangno anggere dino. Anggere dino GWA niku di kontrakan. Ora enak kancane. Ya sini iki lah. Untung enak wifi. Jadi nek boring gawe TikTok, upload, searching YouTube, Instagram dan lain sebagainya. Tak review sik guys ana iki lho. Kucingku ya udah turun nih kene lho. Kucingku bodoh turu, Joko ambilnya bodoh turu guys, bodoh turu kabeh. Nah, ini dikirimi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tak goreng, ini 1, 2, 3, 4. Ini perlengkapan buat yang puncak ini cocok ya bro ya. Ini sama ini lagi. Ini caos. Ini ada puding ini. Terus juga ada mie sedap ya, mie kecap sedap kok mie ini enak, mie telur ya, itu wocok bu digo sama muncai ini. Mie telur urai pakai apa lagi tumben ini minggu ini kini agak jajan biasanya bro ya adalah isi kulkas ya, kita lihat isi kulkas reng 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 kosong plong kulkasnya ya. Alhamdulillah ini isinya. Nah, di sini. Nah, semuanya ini nanti sebagian akan kita bawa ke puncak nantinya. Weh. Aduh. Entek mumpul-mumpul, guys. Sese. Baik gede nang carane iki. Baik gede, mumpul. Aku pengen coba, guys. Soalnya aku belum pernah makan mie itu loh. Sese tak tutup sese lawane. Mas Nafa ini naik gabut ngapain sih? Jujur bro, aku naik gabut ngonten daripada melakukan hal-hal tidak hampir-hampir daripada melakukan hal-hal tidak penting, aku mending ngonten atau duit. Itulah caraku kalau naik gabut ngonten. Ini kakek, ini doge ikut bro. Semata gak tau ya? Mantep. Ini kita matikan. Udah semati lho. Doge sematang bro udah. Kita lihat doge nya. Ini doge. Doge tenggelam nanti guys. Ini doge lho. Ini doge. Oh sematang guys. Matang sitik. Sak, umpan gas. Oke, anggap aja sematang bro yo. Sematang ki wes. Karena kita menuangkan bumbunya ke mana, ke piring. Oke, kita tuangkan semua bumbunya guys ya. Ini aku pertama kali masak mie ini, mie rendang. Kita coba apakah enak ya. Kita taruh bumbunya di piring dulu guys. Weh, bumbunya warnanya ireng guys. Kita petis ki mesti. Mantap tenan. Sekarang gini. Testi 100% menggunakan daging sapi, daging beef ya, gini ku sudah matang. Oke, kita iris. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sedap. Oke, kita taruh sini. Duh, kayak pakan kucing. Kayak ini loh bro kucing. Sematang ya, aman lah. Oke, sudah matang guys. Kayak Whiskas lu ada kucing, tapi ini aku menuso guys, gak kucing, itu enak. Ini, kita angkat. Nah, this is guys. Oke, ini sudah matang guys, sudah matang kan. Saya tak jadi mundur. Udah, alat tuplek. Bismillahirrahmanirrahim.
Wow. Woi nak pol bro, terudan mangan ini ki. Ki kemudun merata, bungko ya orang. Wih ini kandel pol bro. Sedep tenan ini ki. Kita udek dulu guys. Masya Allah bu. Woi nak pol lagi bu, terudan mami ya Allah. Rezeki anak soleh. Dewe aning kontrakan dikirimi paketan berupa jajan mie instan. Langsung kita goreng. Kita nikmati indoke guys yo. Wis mateng guys indoke. Oke. Okay. Itu sudah mateng. Gila. Malah bingung juga aku malah. Ini kira bro nek konten kreator individu gak ada senyuting no. Wis ngene iki centeng dhewe. Wes saatnya kita mukbang. Lali bro, gini rotak kayak ini. Baju ini malah merok kanet guys. Terus gue kayak nak. Nak lah, malah ini larang 5.000. Anak baju ini guys, lali. Oke kita buang dulu sampah-sampahnya. Taruh sini sampah-sampahnya guys. Wes. Oke, pemirsa iki udah mateng bro yo. Asa bilang tani Fajar, Bayu dan Aying dan teman-teman lainnya. Hah, enak iki pol bro. Tenuten mangan mie. Mie ini rasanya rasa rendang ya Allah. Mie ini sih harganya 5.000 guys, tapi nak ning gone restoran iku harganya 20.000. Jadi, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Udan-udan mangan mie setan. Oke, gue kumbahanku bro penteran. Soale udan, jadi tapi ini jero. Coba udan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rizqtana wa qina adzabannar. Masya Allah. Eco tenan. Enak pol bu ya Allah. Jadi kan memang the best. Wala, wah apal bro, bu ini jangan wajib coba ya. Mantap tangan ini. Joko tangi Joko. Ini anggar roh. Apa anggar kerungu uang mangan ting 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 nih. Mas tangi, tangi kabeh. Orang karena naik abe, enak apa ya wah? Ini caca masih penjajal sih. Telur. Apa? Ini caca sejatinya wajib mencoba mie rendang. Sangat lesu pol bro. Harapan mau untuk esok untuk jam 7. Lautan ada semetu ya pak makan mie. Masak mie toh. Meng, Joko, jalan apa lagi? Nah, itu tenang ini. Wang warki. Warki kalau. Ini kayak halus, bro. Tikunya ini gampang halus. Jadi beda mbek mie step-step sing biasa aku lho sing goreng iki lho. Wah, iki dari segi packaging itu lho tak ambilkan satu ya. Ini dari segi packagingnya aja rapi pol, dikerdusi. Terus safety pol, aman sekali. Dari segi packaging ini, harga 5.500 ya sangat-sangat worth it.
ya. Meskipun gede endorse tak pajang nih kono, soalnya enak ini. Cuman ya kurang pedes bu. Jadi tiga ibon cabai dewi. Enak daging sapinya di sini. Ngecep ngom. Sampai entah loh. Mereka saking lesu nih. Nak. Apol. Mantap pokoknya.